resah dengan munculnya kutil di beberapa bagian tubuh Anda? Kutil bisa tumbuh di bagian leher, tangan, jari-jari, hingga wajah, bahkan di sekitar alat kelamin. Ada beberapa jenis kutil. Ada kutil yang berbentuk seperti daging berlebih dengan warna menyerupai kulit kita. Walaupun tidak berbahaya, kutil yang disebabkan oleh virus ini dapat menular. Dan beberapa jenis kutil merupakan gangguan kesehatan yang serius. Yuk kenali kutil yang ada di tubuh dan bagaimana mengatasinya. Dr. Atika Kusuma Dewi, spesialis kulit dan kelamin, akan mengupas secara tuntas di segmen Hidup Sehat Plus berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh dari keratosis seborrheic atau kutil pada wajah yang berwarna coklat dan kehitaman. Kemudian juga ada di daerah leher yang bentuknya seperti bertangkai. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gambaran kutil di daerah wajah dan leher. Kemudian di daerah tangan juga bisa kita lihat. Nah, ini khas adalah bentuknya keras dengan permukaan seperti bunga kol atau tidak rata. Nah, ini memang yang disebabkan oleh virus yang bernama adalah Verruca vulgaris. Di sini banyak ditemukan ada yang berbentuk seperti mendatar, ada yang berbentuk seperti tangkai. Dan ini muncul biasanya di daerah yang terpapar oleh sinar matahari, yaitu di wajah dan di daerah leher. Tidak hanya mengganggu penampilan, tumbuhnya kutil juga dianggap memalukan. Lantas, apakah tumbuhnya kutil pada bagian tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan? Kutil adalah merupakan tumor jinak pada kulit. Kutil ada yang berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya. Untuk yang berbahaya disebabkan oleh virus, yaitu human papillomavirus. Kutil yang berbahaya dapat terjadi di area kelamin. Ini juga disebabkan oleh virus, yaitu human papillomavirus. Penyebarannya akibat dari kontak seksual. Kutil merupakan gangguan kesehatan yang ditandai dengan penebalan lapisan kulit bagian luar. Kutil dapat tumbuh di mana saja dengan ukuran yang bervariasi. Lantas, apa yang menyebabkan kutil muncul pada bagian tubuh kita? Kutil dapat muncul di area tubuh kita. Yang umum terjadi adalah di area wajah, leher, dan area yang terbuka terkena paparan sinar matahari. Semakin bertambahnya usia, yaitu usia 40 tahun ke atas, kutil dapat muncul di daerah tersebut. Kemudian faktor pencetus lainnya adalah faktor genetik atau keturunan. Biasanya muncul pada usia tua, namun karena adanya faktor genetik atau keturunan, bisa muncul lebih awal, yaitu usia 20 tahun. Kemudian juga adanya faktor paparan sinar matahari yang berlebih. Setiap hari ketemu dengan matahari dengan durasi waktu yang lama, ini juga sebagai faktor pencetus munculnya kutil pada wajah dan leher. Munculnya kutil pada bagian tubuh disebabkan oleh infeksi virus yang membuat kelainan pada lapisan kulit. Lantas, apa saja ya jenis kutil yang sering muncul pada tubuh? Penularan kutil yang disebabkan oleh virus yang biasanya muncul di daerah tangan dan di daerah telapak, ini disebabkan karena virus human papillomavirus. Dan ini biasanya disebabkan adanya kontak langsung dengan individu yang memang sudah terinfeksi oleh virus ini. Dan ada juga karena kontak tidak langsung. Contohnya adalah bertukar sepatu, kemudian berjabat tangan, seperti itu. Kutil yang berbahaya biasanya muncul di daerah kelamin. Penularan kutil di daerah kelamin ini biasanya melalui kontak langsung, yaitu kontak seksual, dengan seseorang yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Dengan gambaran klinis, permukaan seperti bunga kol dan dia bisa semakin membesar. Nah, ciri-ciri yang semakin membesar ini yang dapat menyebabkan suatu keganasan dan ini cukup berbahaya. Gambaran klinis kutil pada wajah biasanya adalah berwarna coklat kehitaman, kemudian dia menempel pada kulit sehingga tampak seperti penonjolan pada kulit. Dan kemudian yang terjadi pada telapak tangan, dia adalah permukaannya kasar, diraba keras, dan mirip seperti bunga kol juga tapi tidak membesar. Kutil di daerah wajah dan leher ini ada berbagai macam. Seperti contohnya satu berbentuk seperti bertangkai di daerah leher. Kemudian ada juga yang bentuknya mendatar, berwarna coklat kehitaman. Dan ini memang akan bertambah banyak kalau tidak dihilangkan. Bagaimana? Sudah jelaskan tentang penyebab munculnya kutil dan jenis kutil yang sering muncul pada tubuh. Jika kutil muncul pada tubuh Anda, jangan panik. Dokter Atika punya tipsnya untuk Anda. Tips mencegah munculnya kutil pada area wajah, yang pertama gunakan sunscreen setiap hari.
dengan minimal SPF 50 dan diulang setiap 3-5 jam sekali. Ya, untuk mencegah kutil di daerah telapak tangan, hindari kontak dengan yang berkutil. Kemudian juga hindari menggunakan barang pribadi secara bersamaan. Contohnya seperti handuk, kemudian gunting kuku, dan juga sepatu. Untuk kutil di daerah wajah, disarankan untuk segera dihilangkan, salah satunya dengan cara electrocuter. Dan kemudian juga untuk area tangan, ini harus dilakukan pembedahan supaya tidak dapat muncul kembali. Dan juga di area kelamin, harus segera dibersihkan karena akan menyebabkan penularan pada pasangannya. Sifat kutil ini adalah mudah muncul kembali. Jadi apabila sudah dihilangkan, risiko untuk munculnya lagi sangat tinggi. Jadi disarankan untuk menghindari faktor-faktor penyebabnya, yaitu paparan sinar matahari, kemudian infeksi dari orang-orang yang memang terkena virus. Saya Dr. Atika Kusuma Dewi, spesialis kulit dan kelamin untuk Hidup Sehat Plus.